Hai DC Lover, hari ini aku mau ngajarin bikin tutorial bikin gampis Daisy sesuai janji kemarin di Instagram ya. Bagi kalian yang ingin ikutin update kegiatanku dan tutorialnya ada di Instagram din2902 ya, jangan lupa follow ya. Oke, saya udah bikin gampis, sudah saya cetak begini, bisa cetakannya apa aja, bisa cetakan ini dari Wilton, juga bisa cetakan yang dari apa banyak ya, yang planger itu bisa juga. Udah aku cetak begini begini, kemudian aku punya ini seperti yang aku pernah upload di YouTube channelku juga. Ini punya Wilton ya, dia datangnya dengan tiga begini. Nah aku pakai yang ini, yang ini untuk menipiskan adonan gampis. Aku mulai dengan tools ini ya, aku tinggal tipiskan. Tipiskan, semakin tipis bunganya semakin cantik ya. Tuh ya, ini kan mau buat Daisy, ujungnya usahakan lebih lancip ya. Ini, ini. Kemudian lurusin terus, gini. Jangan takut ya. Oh ya, bedanya gampis dengan fondan pasti beda ya. Kalau gampis ini dia nggak gampang sobek ya, seperti fondan ya. Ini bisa tipis banget ya. Terus apa sih kelebihannya kalau buat sendiri? Kita bisa bikin bunga sesuai selera, nggak pasaran ya. Ini kan mau Valentine, bikin aja buke dari gampis ya. Nah, sudah begini kan? Udah jelas ya. Kemudian aku mau ambil fondan tools yang begini ya. Kemudian aku akan tekan begini supaya dia bentuknya lebih cantik. Tuh, bisa lihat ya, dia akan langsung berdiri begini ya. Ini kemarin banyak banget yang tanya tutorial buat yang ini Daisy ya, aku belum upload di Instagram juga ya, karena kalau di Instagram itu live nya ternyata nggak bisa di save guys. Ya, jadi aku di YouTube aja ya. Nih. Bisa lihat ya, kemudian aku mau tekan-tekan dia di sini. Kemudian aku taruh di tempat yang agak cekung begini. Nah, biasanya aku biarkan sampai pagi ya. Biar dia kaku benar, bentuknya nggak berubah, ya. Oh iya, terus bikinnya dua ya, dua. Nah, kemudian aku punya putik nih. Putik ini aku kemarin cetaknya sih sama punya Wilton ya di sini, tapi kalau misalnya nggak ada boleh ditusuk-tusuk sama lidi atau pakai saringan ya, saringan besi, nanti dia akan teksturnya begini, boleh ya. Oke, kemudian aku punya tangkai ini juga dari gampis begini bentuknya, dia untuk naruh apanya, diisinya di sini ya, kelopaknya. Aku koleskan air, beli air, beli putih telur, terserah. Nah, aku punya dua, ini yang lebar. Kemudian, ini yang sudah aku tinggal semalam ya. Ini aku taruh di sini. Kemudian taruh di sini. Tadi bekasnya laster ya, soalnya tadi aku udah live di Facebook pageku yang di www.dianacahe.com, tuh boleh juga di like ya. Ini aku punya laster dust. Nih, bagi yang belum punya airbrush boleh pakai ini. Tapi lebih irit pakai airbrush ya kalau sering buat. Nih, karena laster dust ini juga harganya lumayan. Nah, setelah begini. Ini ya, nah kita bentuk ininya tuh ya, ada yang ke atas, ada yang ke bawah, biar dia natural ya. Nih, kan mau Valentine nih, bikin gay buke dari yang edible begini, lucu banget ya. Ini, nah, cantik kan? Dan selamat mencoba. Bye.